Jumpa lagi. Bukan dengan Messi di sini ya. Ya ampun, siapa sih yang bikin skrip? Emangnya masih pada tahu ini generasi sekarang yang jumpa lagi dengan Messi di sini? Ah, tapi pokoknya ada Valentino Jebret Simanjuntak di sini yang senantiasa memberikan hiburan nyata, hiburan manja, hiburan yang tidak kardus-kardusan, hiburan yang memang real sekali untuk fans sepak bola di rumah, apalagi kalau bukan di ajang Bali Virtual Island Cup Battle of Pride. Nah, program ini tayang secara eksklusif live di channel Bali United di video.com ya. Buat kamu yang ketinggalan nonton laga-laga sebelumnya, bisa menyaksikan di YouTube Bali United TV. Sebagai informasi, Bali Island Cup sejatinya adalah turnamen pembuka musim yang diselenggarakan Serdadu Tridatu. Namun kali ini kami sajikan dalam bentuk virtual karena kita sedang menghadapi fase new normal. Virtual bukan sembarang virtual, karena untuk pertama kalinya hadir kompetisi game sepak bola dengan tampilan klub-klub Liga Indonesia. Emang kenapa kalau tampilan dengan klub-klub Liga Indonesia? Jadi pemain bisa memainkan diri mereka sendiri dan juga rekan setimnya, karena mereka yang menentukan siapa yang akan bermain kan dalam timnya. Dan kali ini keputusan menyusun starting line up ada di tangan sang pemain kali ini ya, bukan di pelatih, kecuali pelatihnya yang main ya. Iyalah Len, pada dua partai sebelumnya tuan rumah Bali United sukses mengalahkan lawan-lawannya ya. Kalau kalian juga sudah menyaksikan pertandingan demi pertandingan dimainkan oleh dua pemain yang berbeda, Bali United sepertinya sangat mempersiapkan pemain-pemainnya kalau lagi off, kelihatannya main bola di dunia nyata pada main game ya. Dan sangat lincah gerakan-gerakan di jari-jarinya, benar gak sih? Apalagi pertandingan kali ini juga akan menjadi pertandingan ketiga yang akan juga kita bisa lihat apakah akan meneruskan tren kemenangan menjadi 3 kemenangan beruntun dari tuan rumah Bali United, ataukah akan terhenti di sini karena lawannya ini adalah lawan yang begitu tangguh. Bukan hanya pada saat permainan yang akan ditampilkan ini, tetapi juga dalam rivalitas sepak bola yang nyata. Karena kita akan menyaksikan pertandingan antara Bali United berhadapan dengan Persija Jakarta. Selamat datang seluruh Jakmania yang juga menyaksikan pertandingan virtual ini, dan juga tentunya para fans dari Bali United. Dan kita tahu Bali United dan Persija Jakarta adalah jawara dalam dua musim terakhir di Liga Indonesia. Bahkan di Piala Pre-Turnamen sebelum Liga Indonesia pun pernah bertemu sampai dengan babak final ya. Dan ini tentu saja tidak kalah bergengsi walaupun di lapangan virtual, karena pemain yang akan tampil ini pun juga pujaan masyarakat sepak bola Indonesia. Keduanya pasti sama-sama ngotot ingin memenangkan pertandingan demi pertaruhan harga diri klub masing-masing. Nah, langsung saja kita sambut perwakilan dari dua klub besar ini. Bukan hanya klubnya yang besar, supporternya juga besar, prestasinya juga besar. Dari kubu tuan rumah ada pemain serba bisa, multi posisi, versatile kalau bahasa kerennya, langganan tim nasional Indonesia, parasnya juga begitu. Aduh, tapi laki-laki gak boleh memuji laki-laki ya. Inilah dia idola baru Lady Dewata, Gavin Kwan. Halo, saya Gavin Kwan dari Bali United, siap berlaga di Bali Virtual Island Cup. Sementara itu dari kubu tim tamu, ini juga ada pemain elegan, motor serangan tim, dan juga dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam masa-masa fase menuju new normal ini. Lagi beberapa kali juga kita lihat tampaknya sangat mencintai kota Bali ya, pemain Persija Jakarta yang satu ini. Kita berikan tepukan tangan yang meriah juga, sambutan yang meriah juga, boleh chance juga pada saat Anda menyaksikan pertandingan dan tayangan ini adalah Mark Lok. Halo, nama saya Mark Lok dari Persija Jakarta. Siap bertanding dalam laga Bali Virtual Island Cup. Mark Lok dan juga Gavin Kwan yang akan mewakili timnya masing-masing, Gavin Kwan untuk Bali United dan Mark Lok untuk Persija Jakarta. Silakan, apa yang mau disampaikan oleh kalian berdua, waktu dan tempat diperkenankan. Jangan ragu-ragu, mau cywar, mau bikin lawannya ketar-ketir, silakan. Inilah waktunya untuk kalian semua. Mark Lok, sebentar lagi kamu akan menghadapi lawan yang tangguh. Sebaiknya kamu persiapkan dirimu baik-baik. Gavin, are you ready? I don't think you are.
Persija Jakarta is coming for you, so prepare yourself. Yes, tensi kian meninggi ya, kalau kita dengar ya, dari kedua pemain ini sudah memberikan cywar-nya masing-masing. Tentunya ini adalah hal yang biasa guys, jangan diambil baper ya. Dalam sebuah pertandingan itu wajar untuk membuat lawan tertekan sebelum pertandingan. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu, sebelum kita akan melihat pertandingan antara kedua pemain mewakili kedua tim Bali United dan Persija Jakarta ini. Peraturannya singkat, padat, dan jelas. Pertama, laga akan berlangsung selama 90 menit waktu game. Jika skor sama kuat dalam waktu normal akan dilanjutkan ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Jika masih imbang juga maka pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti. Kedua, bagi yang menang akan mendapatkan hadiah 1000 masker yang tentunya akan didonasikan bagi yang membutuhkan. Dan yang ketiga, bagi yang kalah wajib menjalani hukuman. Pemain harus mengambil undian yang sudah berisi berbagai macam hukuman. Jadi waspada ya, waspada. Kalau bukan hanya harga diri klub dipertaruhkan di sini, tetapi juga challenge yang harus kalian lakukan kalau mengalami kekalahan. Selamat bertanding. Inilah Bali United Virtual Island Cup Battle of Pride. Persija Jakarta. Oke, kita lihat di sini Persija Jakarta dengan Andri Tani, Ryuji Utomo, sementara Bali United juga kita lihat. Di sini ada Agus Nova, Lestaluhu, ada Andika Angga Putra, Haryono, Kadek Agung, Saimima Alayubi, Roni Rahmat, Eliandri. Apakah ini memang akan ditampilkan ataukah ini tampaknya akan ada pergantian pemain? Sementara itu kita lihat Mark Klok. Dan kita dengar juga bagaimana perbincangan mereka berdua. Ada Andri Tani, ada Mark Klok, Evan Dimas, dan Rohit Chan di lini tengah. Bagaimana Mark Klok menempatkan dirinya di belakang Evan Dimas dan Rohit Chan. Sementara itu penjaga gawang adalah Nadeo untuk Bali United. Kemudian ada Gavin Kwan, ada Ricky Fajrin. Lalu juga ada Nori, Fadil Sausu, Sergio, Gavin Kwan ditaruh di kanan. Saya pikir karena dia versatile, kalau dia mau mengembalikan posisinya seperti zaman dia muda, di depan atau di tengah bisa juga sebenarnya. Tapi dia ternyata sudah komit untuk bermain di posisi sebelah fullback kanan. Kita lihat juga memikirkan warna baju. Sebagai tuan rumah Bali United dengan merah, putih, merah. Sementara itu Persija Jakarta putih, putih, putih. Bagi Anda semua yang baru bergabung, inilah Bali Virtual Island Cup Battle of Pride, di mana Bali United akan diwakilkan oleh Gavin Kwan. Sementara itu Persija Jakarta diwakili oleh Mark Klok, yang akan membuat kita dapat menyaksikan apakah Gavin Kwan akan meneruskan kejayaan Bali United dalam Bali Virtual Island Cup ini untuk kemenangan ketiga berturut-turut. Antinya juga. Ya, ataukah Mark Klok mampu untuk memutus dan memupuskan keinginan daripada Bali United tersebut untuk meraih 3 kali kemenangan berturut-turut. Kita sama-sama akan lihat sebentar lagi. Dan yang jelas ini adalah pertandingan yang tentunya bergengsi bagi klub yang memang diwakilkan dan juga bagi kedua pemain yang juga digandrungi bukan hanya fans pria tapi juga para fans wanita. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pertandingan Bali United Persija Jakarta. Kapten Iwayan Dipke secara virtual kita bisa saksikan. Dan di sini Andri Tani dengan rambutnya cepat sekali kalau kita lihat ya dalam pertandingan ini. Sementara itu kita juga bisa saksikan bagaimana kehadiran para pemain Persija Jakarta. Dan tentu saja Anda semua pasti merindukan sekali suasana yang sesungguhnya di Kapten Iwayan Dipke untuk Anda para pendukung Bali United maupun juga di Gelora Bung Karno.
untuk Anda juga para penonton Jackmania yang saat ini menyaksikan. Dan tentu kami akan sama-sama di sini, terutama saya akan berusaha membawa suasana tersebut ke dalam Bali Virtual Island Cup Battle of Pride ini. Inilah dia para pemain Persija Jakarta yang ditampilkan Osvaldo Hasimik, Nico Simanjuntak, Evan Dimas, Roy Chan, Mark Lok, Reza Lianus, Sanji Utomo, Otavio Dutra, Mota, dan Andri Tani akan menghadapi penampilan dari para pemain Bali United yang sudah menang 2 kali. Dan kick off babak yang pertama baru saja dimulai. Gavin Kwan di sebelah kiri untuk Bali United, merah putih merah, sementara Mark Lok di sebelah kanan untuk Persija Jakarta, putih putih putih, cukup aktif berbicara juga. Kedua pemain yang sama-sama memiliki paras yang lumayan, walaupun kalau dibandingkan dengan saya ya tentu saja lebih lumayan mereka ya. Baik, kita lihat kali ini Fadil Sousa sang kapten ke sebelah, memberikan umpan ke sebelah kanan kepada Gavin Kwan. Gavin Kwan berlari-lari Gavin Kwan angkat bola di udara, jumper. Lagi kita lihat pergerakan dari para pemain Bali United, cukup kencang ini di awal-awal babak pertama. Tensi cukup mantap dan cepat kilat. Membuat saya tadi sempat saja terkejut dengan pergerakan yang begitu cepat, pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Bali United melalui jari-jari dari para pemain yang juga tampil ini, terutama Gavin Kwan masih terus menguasai bola. Sementara Mark Lok kita lihat tampak agak keteteran, kalau kita lihat dari wajahnya pun tampaknya lebih slow, tetapi sementara Gavin Kwan lebih ekspresif dan juga lebih sepertinya into the game. Kita lihat sementara, tapi bisa saja pengalaman akan berkata lain. Kita juga lihat senyuman dari dua pemain ini yang juga terus sambil ngobrol-ngobrol, sambil membuat lawan agak-agak cemas tentunya, dan juga bisa melakukan self dunk untuk mereka. Sebuah rebutan bola yang sangat-sangat marah tadi, memberikan bola kepada Rico Simanjuntak tetapi terhenti dan diambil oleh Fadil Sausu. Fadil Sausu passing yang begitu tepat berikan kepada Paulo Sergio. Paulo selalu diving, bro. Paulo selalu diving, katanya. Tapi ini kok yang bilang malah temannya, mungkin sering di tempat latihan ya. Mungkin sering di tempat latihan ini Gavin Kwan sering ngambil ini ya. Dan kita lihat tadi bagaimana slidingnya memang menampilkan sosok Mark Lok yang sesungguhnya di lapangan pertandingan. Langsung kartu kuning, guys. Bagaimana ini? Langsung kartu kuning menit-menit awal. Kasih lagi kepada Fadil Sausu, Paulo Sergio. Passing pada Place di sebelah kiri. Place kali ini mengontrol bola. Masih Melvin Place. Berikan kepada Nori. Nori masuk lagi kepada Sausu. Fadil Sausu dia berikan kepada Lili Pali. Lili Pali berikan kepada Spaso Yevic. Tapi bola terhenti di kaki para pemain belakang Persija Jakarta yang belum bisa mendekat ke arah pertahanan Bali United. Kembali serangan daripada para pemain Bali United. Gavin Kwan, backheel manja. Berikan lagi ke kanan tapi direbut dengan sangat rap tadi oleh Bule. Reza Lihanusa, Bule mengiring-giring bola, Bule memberikan umpan bola laut berjumpa pada seorang sepanjang jalan pada Osvaldo Hai. Kotak hati bola di Osvaldo Hai, ditemani untuk ditemani oleh Pace. Rebut dengan sangat panjang oleh seorang Lili Pali, dan sekarang kali digorong ke depan menuju pada Spaso ya. Begitu lagi oleh Yuji Utomo. Yuji Utomo sang instruktur fitness tapi merangkap pemain bola ini, memberikan lagi kepada Osvaldo Hai. Kip ketahuan umpan ataupun juga gocekan ke kiri tadi diambil lagi oleh Paulo Sergio. Paulo Sergio gratifikasi passing dia berikan ke belakang menuju pada Marco Simic. Sekarang Marco Super Simic berputar-putar dia dihentikan. Tapi ada Mark Lok lagi melakukan gocekan tadi, maksudnya terebut, tetapi bola kembali lagi pada Mark Lok. Mark Lok wajahnya serius banget, kita lihat mainnya. Wajahnya begitu tanpa bisa dikatakan cukup grogi ini. Kelihatannya tendangan sudah melakukan penalti dan melanjutkan. Dan juga cukup-cukup ngagetin ya, karena kita lihat dari tadi tidak ada peluang, tiba-tiba saja dia bisa melakukan pergerakan, melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang membuat Nadeo menyelamatkan dengan tangan kirinya. Dan reaksi dan juga ekspresi dari seorang Nadeo penjaga gawang yang juga ya, kalau dia saya akui ganteng lah ya. Ya udah. Lanjut lagi. Kita lihat menuju kepada siapa di sini. Tendangan penjuru coba dilakukan. Angkat bola Persija Jakarta, ada peluang. Tapi dikeluarkan lagi tadi oleh para pemain dari Bali United. Passes completed 77% 69%. Angkat lagi, peluang lagi. Heading. Yang masih di atas Mistar ini, kita lihat tadi heading yang coba dilakukan di atas Mistar. Sayang sekali tadi heading yang sudah cukup terbuka tapi belum bisa dimanfaatkan dengan paripurna oleh para pemain Persija Jakarta yang mulai menemukan ritmenya, mulai Mark Lok menemukan celah bagi Gavin Kwan,
permainannya tadi dengan cukup sabar dan kita lihat memang wajahnya cukup serius. Gavin Kwan juga semakin serius. Dia passing ke depan kepada Spaso. Spaso passing kepada lawannya. Gimana itu Spaso? Kasih lagi ke sebelah kiri kali kepada rekannya di sini ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai kepada Simic. Marco Super Simic. Mane Bang Simic. Polo. Kita lihat kembali lagi serangan lagi daripada Polo Sergio. Polo Sergio berikan kepada Jepre. Maksud saya tadi kita saksikan Polo Sergio yang pressing tetapi gagal karena kita lihat tadi para pemain Persija Jakarta mampu melepaskan passing dari Mark Lok dan Simic. Kembali melakukan tendangan LDR yang begitu deras untuk dapat ditangkis tadi oleh seorang Nadeo Arga Winata. Serangan lagi kali ini coba dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Angkat bola Jepro. Mana itu bola? Aduh. Kelok. Ini bingung sekali Bro Nadeo, Bro. You see? Nuri. Kenapa? Ya, kita lihat tadi memang cukup penalti. Membingungkan bahkan dia pun membingung dan Mark Lok tadi yang dijatuhkan menjadi tendangan penalti kali ini akan dilakukan oleh Marco Simic berhadapan dengan Nadeo Argawinata. Marco Simic, Nadeo, Marco Simic, Nadeo, Mark Lok, Gavin, Mark Lok, Gavin, Mark Lok, Gavin. Diumpetin sticknya, ini cetak. Memang ciri khas anak-anak bukan hanya di Indonesia, berarti ya di mana-mana juga diumpetin kiri kanan tengah belakang kiri kanan kiri ya. Lu tahu sih Mik ada kencang banget ya itu mencetnya kekencangan itu Bang Marklok. Ya ampun. Burung. Yang menarik adalah kenapa Marklok tidak menjadikan dirinya saja sebagai penalti taker tadi? Kenapa dia berikan kepada Marco Simic? Cukup berbesar hati sepertinya Mark Lok untuk tidak memainkan dirinya sendiri melakukan tendangan penalti kali ini. Super Simic. Enggak mungkin. Lagi dan Persija, lagi melebar. Too many chances. Too many chances. Terlalu many banyak chances. Peluang. Shootingnya cari mangga terus. Ini adalah peluang-peluang kita Hollywood yang bisa dikatakan dan terbuang-buang biasanya ini akan menjadi fatal ketika tim lawan bermain efektif dan bisa mengambil dari too many chances. Sebuah tim yang tadi dikatakan oleh Mark Lok dan cukup mengejutkan sekarang Persija Jakarta begitu mudah masuk ke daerah kotak penalti Bali United. Gavin Kwan, apa yang terjadi? Sangat berbeda dengan menit-menit awal tadi dia tampil. Kali ini berikan dia berikan kepada Pelace. Pelace di sebelah kiri terbaca dengan manja. Tapi direbut lagi oleh Pelace. Masuk kotak penalti Pelace. Angkat bola di udara cepat diheading oleh Lili Pale dan Paulo Sergio. Kasih ke belakang lagi masih ada pemain Bali United. Pelace direbut lagi kali ini oleh Mota. Mota menggiring bola. Sambil terjatuh tadi kita lihat bukan pelanggaran. Serangan dari Rico Simanjuntak si pemain cepat yang begitu dahsyat ini tetapi kita lihat tadi terhenti juga dengan sangat baik oleh pergerakan Ricky Fajrin sepertinya. Kalau asli pasti lari cepat. Osvaldo. Osvaldo juga tadi tapi kenapa tidak main pastikan ngobrol ini Gavin Kwan-nya sampai akhirnya bola jalan sendiri dia akhirnya keluar dan menghasilkan sebuah peluang kali dari Persija Jakarta tapi kembali lebih cepat Nadeo keluar untuk menghentikan Marco Simic. Namun kali ini kita lagi serangan coba dilakukan oleh apa siapa nih yang diberikan adalah tadi maksudnya Spasojevic kembali kepada Simic yang begitu banyak mendapatkan peluang. Berikan kepada siapa? Rico Simanjuntak angkat bolanya tetapi tidak ada rekannya di sana yang dituju tadi biasanya adalah soulmate-nya seorang Marco Simic. Terhenti. Kanan tadi maksudnya Gavin Kwan maksudnya kepada Lili Pali terbaca oleh bule tadi. Diambil Paso. Lagi ke samping oleh Roy Chan. Marco kasih pendek dia berikan kepada Rico. Roy Chan kasih ke kanan berikan kepada Rico. Rico ke belakang lagi menuju kepada Rohit. Roy terbelakang lagi pada Ottavio Dutra. Dutra kepada Ryuji Utomo. Ryuji Utomo kepada Ottavio Dutra. Ottavio Dutra berikan kepada Roy Chan. Memainkan ball position yang cukup cemas kita lihat dari seorang Mark Lok dan membuat nggak sabar. Dari seorang Gavin Kwan mengatakan parkir bisa saja, tapi direbut oleh Pelace. Sambil nyerusruk rumput kita lihat tadi tetapi bola bisa dihentikan dan berikan belakang kepada Persija Jakarta. Masih Marco kali ini berikan kepada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai dihentikan dan diambil lagi oleh Pelace.
Pelace kasih kembali menuju kepada Fadil Sausu. Fadil Sausu berlari, kita berikan maksud kepada pada pada siapa di sana, kita kepada Stefano Lupali. Stefano Lupali berikan lagi kepada rekannya pada Spaso, pada Pelace, tapi dihentikan lagi dan lagi dan berikutnya berikan kepada Roychan. Roychan kasih balik belakang lagi, terhadap pemalang ketat daripada pemain Bali United. Berikan lagi kepada siapa di sini, berikan menuju kepada Evan Dimas. Evan Dimas berikan kepada rekannya di sini, masih Evan Dimas masih berlari. Evan Dimas masih berlari, berikan pendek tetapi terpaksa dengan sangat mudah oleh Gavin Kwan sendiri kepada Stefano Lupali. Stefano Lupali, Stefano Lupali panik lagi, dia berikan kepada Paulo Sergio. Paulo Sergio dengan kaki kiri menuju ke sana, terbaca juga oleh rekan atau lawannya tadi. Rico Simanjuntak, Rico Simanjuntak kepada Marco Simic. Marco Simic kita berikan lagi kepada Lupan, kepada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai kita kasih pendek saja kepada Roychan. Roychan kepada siapa di sana, tapi terbaca lagi. Tapi merupakan pelanggaran sekarang yang terjadi. Kartu kuning lagi. Kuning lagi Pacheco. Setelah tadi Nori kartu kuning, Pacheco juga terkena kartu kuning. Sampai dengan menit 40, belum ada gol yang tercipta. Roychan tadi maksudnya dihentikan oleh Pacheco. Mungkin gerakan tangan terakhirnya itu yang membuat wasit memutuskan untuk dengan kartu kuning. Mungkin apa yang akan dilakukan? Bagus. Tendangan Marco. Ternyata kalau tendangan bebas baru Marco mau ambil. Kalau tendangan penalti dia kasih kepada Marco Simic, karena tadi ada satu penalti yang gagal, kekencangan banget tadi tendangan dari suara Marco Simic, mungkin mencet juga kekencangan. Makin tegang, kita lihat wajahnya Marco Simic, kita lihat ya sambil melongo begitu. Gavin Kwan juga kita lihat di sini memberikan cutback jump pada Marco Simic. Tapi Nadeo kembali mampu menghentikan bola tersebut. Ya Gavin Kwan bawa bola, biarin aja dia komentarin diri sendiri. Silakan Gavin. Follow. Passing, overlap. Lili Pali. Gavin Kwan. Gavin Kwan. Crossing. Jepre. Spaso. Jepre. What a goal. What a goal. What a goal. Melvin. Melvin. Mela, what a goal. What a goal. Kita lihat bagaimana tadi saya memberikan kesempatan kepada Gavin Kwan untuk mengomentari dirinya sendiri ketika dia mengirim bola dari sebelah kanan, dan tampaknya memang benar-benar terbukti bagaimana pergerakan dia sangat-sangat membuat dan membuka celah dan menjadi pembawa keberuntungan bagi gol yang memang tercipta tadi, dimulai dari sebelah kanan, dimulai dari seorang Gavin Kwan berlari melakukan overlap antar kota antar provinsi yang dia lakukan tadi dari Jakarta sampai dengan Bali. Dan kita saksikan tadi dari taman ulang, kita dari sebelah kanan berlari cukup kencang, kita memberikan crossing yang memang sangat pas tadi, pencetan jempol yang sangat pas dengan belakang yang belum benar, tetapi Melvin Pelace mampu untuk melesakkan gol dan menjadi pembuka kemenangan yang membuka keunggulan. Kita lihat sekali dari Gavin Kwan dengan gayanya memberikan crossing manja cantik paripurna. Ulala, gerakan berputar tadi dari seorang Mas Masojevic, tetapi ada Pelace sang pemain yang mirip Ed Sheeran yang satu ini mampu untuk menjadi pencetak gol pertama bagi Bali United, membawa keunggulan sementara di menit 45 plus 1. Mepet sekali tadi bagaimana gol yang tercipta dengan apa waktu yang memang akan segera berakhirin babak pertama. Ini benar-benar membuat Mark Klok gregetan, karena sebelumnya dia sempat mendapatkan penalti tetapi tidak bisa dia selesaikan, dan wasit baru saja menghentikan pertandingan babak yang pertama. Keunggulan sementara ini bagi Bali United 1-0, gol 45 plus 1 dari seorang Melvin Pelace yang berhasil mencetak gol. Sementara itu kita saksikan di sini ball possession atau statistik 58% berbanding 42%, shots on target 1 berbanding 6, di antaranya 3 on target tapi tidak ada yang masuk, sementara 1 berbanding 1 satu masuk. Efektivitas dari Bali United seperti yang saya katakan tadi, ketika too many chances terbuang, lawan bisa bermain dengan efektif, dan itu terbukti bagaimana tadi Bali United hanya satu peluang on target namun satu menjadi gol. Baru saja kita saksikan tadi bagaimana sebuah pertarungan strategi dan keunggulan dan juga keandalan dari gerakan tangan maupun juga kebiasaan bermain game dari seorang Gavin Kwan dan juga seorang Mark Klok, di mana di awal tadi Mark Klok sepertinya keteteran dengan gerakan Gavin Kwan, tapi ternyata setelah itu Mark Klok mendominasi pertandingan. Dua kartu kuning dari Bali United membuktikan bahwa Mark Klok merepotkan Gavin Kwan untuk Bali United, dan kemudian mendapatkan penalti tetapi bola tersebut terlalu kencang. Ada beberapa too many chances tadi katanya yang terbuang pun begitu disayangkan tentunya bagi Persija Jakarta. Namun ketika efektivitas berhadapan dengan peluang-peluang Hollywood yang dibuang, yang terjadi adalah sebuah malapetaka, dan Bali United sementara ini bisa unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Nah, sekarang waktunya kuis. Buat kalian yang di rumah berkesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik untuk kuis-kuis yang akan membuat kalian senang ini, akan saya serahkan kepada duo Manja Imut. Manja Imut yang bener nih. Dan begitu gemes katanya, ada Rico dan Sigit. Silakan Rico dan Sigit.
Alright, welcome back bareng Sigit dan juga Bung Rico. Terima kasih Bung Jumret. Tahu aja kalau kita memang imut, lucu dan menggemaskan. Beneran, selain kita lucu, imut dan menggemaskan, kita juga seorang yang dermawan. Wow, kok bisa? Karena kita bagi-bagi hadiah. Ngasih-ngasih gitu. Yo, ya. Bebas. Pengen dapat hadiahnya? Silahkan, pertanyaan kuis dari Bung Rico. Simak baik-baik, pertanyaannya adalah siapa saja klub-klub yang berpartisipasi dalam Bali Island Cup 2016? Sekali lagi pertanyaannya Bung. Siapa saja klub-klub yang berpartisipasi untuk mengikuti Bali Island Cup 2016? Nah, kalau udah tahu gimana cara ikutan kuis, Om? Caranya gampang banget, tinggal jawab langsung di kolom komentar live. Karena tiga pemenang yang beruntung akan mendapatkan jersey original dari Bali United dan juga masker antibakterial. Nah, karena kita berbaik hati, saya juga bakal tambahin hadiahnya. Apa kita itu? Punya Energizer Facial Wash, ada Power Serum, Energy Bright Cream, persembahan dari MS Glow Foreman. Wow, banyak banget. Nah. Ada maskernya juga, Bung. Ada maskernya juga. Maskernya bikin kinclong. Oh, pastinya dong. Yoi. Bibir kalian bakal jadi kinclong. Wow. Oke, kalau gitu kita balikkan lagi ke Bung Jebret. Silakan, Bung. Nah, terima kasih ya untuk Rico dan juga Sigit yang memang sudah membawa kebahagiaan buat kalian semua yang menyaksikan karena sudah bagi-bagi hadiah. Bagaimana dengan pertandingan babak yang kedua? Segera saja akan kita saksikan sementara ini bagi Anda yang baru bergabung di Bali Virtual Island Cup Battle of Pride. Bali United melalui Gavin Kwan sementara ini unggul 1-0 atas Mark Lok untuk Persija Jakarta yang paling tidak sampai dengan babak pertama ini meneruskan dominasi Bali United di Bali Virtual Island Cup untuk kemenangan yang ketiga secara beruntun, tetapi babak kedua baru saja akan dimulai karena itu ayo, akan segera bergabung kembali ke Stadion Kapten Iwayan Dipta secara virtual ini untuk babak yang kedua. Apakah kemenangan yang di depan mata akan dipertahankan oleh Gavin Kwan ataukah Mark Lok akan mampu untuk membuat asa dari Gavin Kwan akan berhenti. Kenapa? Dan bisa berbalik unggul. Masih. Kita akan saksikan nanti dalam pertandingan yang masih berlangsung 45 menit waktu virtual, waktu satu game ini. Lagi. Kita lihat Mark Lok berbahaya, dia sudah kartu kuning. Ah, apa yang akan coba dia lakukan? Ya. Bernegosiasi dengan wasit kelihatan kita. Ah! Paulo selalu memang komplain wasit. Oh, Paulo ini dia yang kedua ya. Tadi kita lihat tidak terlalu keras. Justru yang pertama tadi yang memang keras ya. Dan ini menandakan tidak ada red card karena dia sudah mendapatkan satu kartu kuning, tapi harus berhati-hati. Gavin Kwan distance dribble 82 meter dan lain-lain. Tadi kita lihat bagaimana statistik yang sangat baik. Okay. Dia mainkan tadi juga menjadi seorang pemberi assist dalam gol yang pertama sebagai fullback karena memberikan crossing tidak kena oleh Spasojevic dan dibobol oleh seorang pelace. Sekarang kita lihat kali ini baru bergabung Gavin Kwan ada di sebelah kanan Bali United merah putih merah. Sementara itu Mark Lok di sebelah kiri Persija Jakarta dengan putih-putih-putih. Dengan wajah serius yang kita lihat dari Mark Lok yang memang ingin mengejar ketinggalan tentunya kali pergerakan daripada pelace. Pelace dorong-dorong ke depan menuju kepada Fadil Sausu. Fadil Sausu kirim kepada rekan sebelah kanan. Menuju ke dalam kotak penalti. Tapi berhasil dihentikan dengan sangat baik. Tadi kali ini kita pergerakan lagi. Ada Mario Simic. Sergio maksudnya menggiring bola kita melewati satu pemain. Tapi terhenti dan dia terjatuh. Wasit lihat. Tranquilo. Wasit lihat. Mark Lok lagi. Kita dengar dari Mark Lok yang lagi, Mark Lok lagi. Tadi Gavin Kwan bilang, ini sudah satu kartu kuning. Kalau pelatih mungkin akan langsung mengganti Mark Lok ini. Karena sudah satu kartu kuning dan dua kali melakukan pelanggaran yang bisa mendapatkan kartu kuning kedua. Tapi karena ini dia mainkan dirinya sendiri. Dan inilah keunggulannya ada di dia. Kekuasaan untuk mengganti dan tidak mengganti. Sebuah crossing. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Masuk dong. Tadi dari Gavin Kwan, bagaimana kita dengar celotehannya, Rizaldi. Bergerak lagi dari sebelah kiri sekarang, pergerakan dari para pemain Persija Jakarta, Bule tadi berikan kepada Osvaldo Hai, goyang-goyang berikan umpan terobosan menuju kepada Marco Super Simic. Bisa dihentikan tapi bola diambil lagi kita oleh Bule Rezaldi Anusa. Cari mangga bro. Far away. Persija shooting 10 kita kali bro. Tadi. Sebuah upaya lagi, memang dalam realnya, saya juga kita pernah bermain dengan Rezaldi Anusa, dia punya kemampuan melakukan tendangan LDR yang sangat bahaya untuk menjaga gawang manapun, terutama dengan kaki kiri. Bola gratis, Marco Simic, ditinju lagi oleh Nadeo, benar-benar terlalu banyak peluang. Baru Nadeo kerja dia. Nadio kerja ini dia, kata Gavin Kwan. Serangan lagi kali ini bergerak menuju ke sebelah kiri. Apakah bisa dia melawan para pemain Persija Jakarta? Osvaldo! Satu-satu! Saya kasih kesan ya, kok dia kasih kesan. Saya bilang, sabar. Satu-satu, kita cetak satu lagi.
Siapa cetak? Bro. Kita dengar dari Mark Klok dan kita ekspresinya sudah membawa emosinya ke dalam pertandingan di Bali Virtual Island Cup Battle of Pride ini ketika dia berdiri dan mengungkapkan ekspresinya sehingga kita bisa dapat bocoran kalau di lapangan pertandingan pun dia bisa saja seperti itu. Dan ini dia bola gratisan yang saya bilang tadi. Bagaimana kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh jari jemari seorang Gavin Kwan membuat malah petaka kita. Apakah dirinya sendiri? Gavin juga from hero to zero, kita lihat tadi memberikan umpan apa itu maksudnya kepada Nadeo. Nadeo pun tidak boleh menangkapnya, bola terpental dan ada Osvaldo atau siapa tadi Osvaldo Hai yang menyelesaikan tanpa tedeng aling-aling, tanpa ampun, tanpa amnesti, penuh kalkulator yang membuat skor 1-1 game on. Kita akan lihat bagaimana Bali United apakah akan mengalami kekalahan pertama kalinya di Bali Virtual Island Cup ini ataukah kita lihat bisa kembali melakukan sebuah pergerakan menjadi gol, tetapi terhenti. Bola terlalu jauh, tidak ada rekan-rekan di sana yang mengambil. Setelah itu kita lihat kali ini pergerakan coba dilakukan oleh Nori, dia jatuh dan bukan pelanggaran. Coba lagi pergerakan dari seorang Marco Simic, terjatuh juga dan bukan pelanggaran. Maju ke sebelah depan. Ada Fadil Sousou kepada Spaso. Spaso Jevic. Sebuah tendangan yang menunjukkan diri seorang Spaso Jevic seperti yang kita lihat dalam lapangan pertandingan yang sesungguhnya, melakukan pergerakan balik badan dan melakukan sebuah tendangan kejam yang sayangnya kali ini juga masih melambung di atas mistar. Tidak jadi ada tambahan ataupun perubahan skor, masih Bali United Gavin Kwan 1 Sija Jakarta Marco 1. Baik, lagi kita lihat kali ini pergerakan coba dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta pada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai dihentikan saja oleh Gavin Kwan yang tadi memberikan satu assist bagi timnya dan juga satu assist bagi lawannya. What a man of the match untuk Gavin Kwan ini ya. Kita lihat kali ini bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Fadil Sousou untuk menghentikan pergerakan daripada Rezaldi Bulehehanusa, berbuah pelanggaran sepertinya menjadikan tendangan bebas untuk Persija Jakarta. Akan diambil oleh Mark Klok ya. Mark Klok, Gavin Kwan 5, Rico Simanjuntak 4, intercepts dalam game ini. Serangan lagi kali coba dilakukan oleh Bali Persija Jakarta tapi berhenti. Sekarang ada pergerakan dari Pelace, masih Pelace dikejar oleh Rohit Chan. Rohit Chan tidak kasih kendor. Tenang keluar bro, tenang bro. Tapi kenapa dia buang bola tersebut? Tidak apa-apa. Diambil lagi kita lihat oleh pemain Bali United. Pelace coba dikejar oleh dua pemain tapi berhasil mengambil bola tadi ke tengah. Berhenti lagi. Coba diintersep lagi tadi oleh satu pemain Osvaldo Hai dari Persija Jakarta. Bola dikuasai lagi oleh para pemain Bali United. Bergerak lagi dari sebelah kiri. Kali ini serangan yang coba dilakukan oleh Osvaldo Hai, sang pencetak gol tadi. Masih Osvaldo Hai, Osvaldo Hai, Osvaldo Hai masuk kotak penalti pelan-pelan berbahaya. Maksudnya tadi crossing yang bisa saja menambah keunggulan bagi Persija Jakarta, namun bisa dihentikan dengan gerakan terbang oleh Nadeo Argawinata. Serangan lagi kali dari Bali United. Pelace, Pelace berikan kepada Spaso. Spaso berputar terbaca kontrol bola Spaso. Yuji Utomo yang paling kali ini berhasil merebut bola dan diambil lagi oleh Marco Simic. Marco Simic kali ini bergerak ke belakang pada Rico Simanjuntak, pemain yang larinya liar ini. Rico Simanjuntak, ya ampun, saking liarnya tidak terhenti dan bola keluar lapangan guys. Bagaimana kita lihat lagi lempar ke dalam, coba dilakukan, bisa dihentikan lagi dan diambil lagi oleh Pak Marco. Marco berikan kepada Evan Dimas. Evan Dimas Darmono maju ke depan kepada Marco Simic. Marco Simic terhenti lagi. Sama-sama dibaca dengan baik ini pergerakan Marco Simic di Persija dan juga Spaso di Bali United. Baik, bergerak cepat kita lihat pada Bali United menuju kepada Spaso. Spaso! Spaso! Hai Spaso. Dalam tayangan ulangnya kita bisa saksikan tadi bagaimana bahayanya seorang Spaso, tapi untuk kedua kalinya gerakan berputar khas Drogba, Didier Drogba ini. Spaso Jevic masih melambung di atas mistar. Spaso gol. Spaso Jevic, Spaso gol. Kita dengar tadi dari Gavin Kwan memuji rekan satu timnya. Dia berikan aja menuju bola ke depan kali ini pemain Persija Jakarta. Marklok kali ini memberikan Rico Simanjuntak bergerak kali ini. Rico Simanjuntak masih Rico dihentikan oleh Paulo Sergio. Berikan pada Lili Pali. Beri intercept balik tapi kali ini jadi pelanggaran menit 72. Masih 1-1. Bagaimana dengan pertandingan ini? Jangan lupa secara peraturan kalau masih imbang maka ada tambahan waktu 2x15 menit. Masih imbang juga akan ada tendangan adu penalti karena tidak ada skor seri yang
bisa dihitung dalam Bali Virtual Island Cup Battle of Pride ini. Harus ada pemenangnya, itulah yang sangat seru dan ada challenge-nya yang nanti akan berupa hukuman bagi satu pemain yang kalah dan juga ada donasi pasti masker bagi yang menang untuk didonasikan kepada masyarakat tentunya. Bergerak ke depan tadi masih bisa digagalkan lagi serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta. Sekarang Gavin Kwan untuk Bali United pada Abdillah, pada Paulo Sergio. Paulo Sergio berputar ke kanan menuju kepada Lili Pali. Lili Pali kali ini kita lihat bagus. Kita dengan bagus. Kali ini bola direbut oleh para pemain Persija Jakarta. Belakang dengan baik Rohit Chan. Kasih lagi maksudnya kepada Rico, tapi bola juga sudah terbaca oleh Sgaf Fajrin sepertinya tadi. Kali ini berikan lagi kepada Rico. Rico dihentikan lagi oleh Ricky Fajrin. Cukup sulit kali ini Mark Klok untuk melakukan pergerakan. Menggerakkan Rico Simanjuntak, sementara ada Fajrin yang digerakkan oleh Gavin Kwan dengan sangat baik. Tapi bola kembali terintercept, berubah pelanggaran. Wasit pasti dari Bali. Ini udah setting bro. Kita dengar kita udah setting ini. Mereka terus berbicara satu dengan yang lain dari awal, membuat pertandingan ini semakin seru. Oke, Willy. Kamu yang bawa Willy. Badan paling gede. Willy, maksudnya adalah William Pacheco tentunya. Kali berikan kepada Fadil. Sosu, Il Capitano daripada Bali United. Berikan pergi pada Bali Pelajar mencetak gol tadi. Semua serangan sangat baik kali ini. Spasso, gol yang belum ngegolin. Bali di blok tadi tendangan yang dia maksudkan masuk menit 80. Serangan dari Persija Jakarta, ada yang lari dari sebelah kanan. Rico Simanjuntak menunggu bola daripada seorang Marco Simic, berikan pada Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak kembali bisa dihentikan oleh Ricky Fajrin, tapi bola kembali dikuasai lagi dan ada Rico Simanjuntak kembali coba dikawal dan ditutup lagi bisa oleh Haudi Abdillah. Crossing tapi kembali juga bisa ada Rezaldi Anusa. Rekannya belum sempat nengok, sudah diumpan dan lepas kandas lah, koyak lah. Upaya serangan yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta, tapi kita lihat serangan yang terus mepet dilakukan oleh Persija Jakarta di menit-menit akhir ini. Masih terus melakukan pergerakan. Osvaldo Hai dikawal oleh Paulo Sergio. Osvaldo Hai melakukan crossing yang tak terarah. Kita bisa lihat tadi dalam crossingnya masih belum pas. Sementara itu apakah yang akan dilakukan? Tampaknya akan ada perubahan permainan. Orang capek. Siapa yang akan dirubah? Kita saksikan kali ini sampaknya Persija Jakarta atau ke Bali United. Dua-duanya kita lihat sedang mereview pemain-pemainnya di sini. Rico Simanjuntak sepertinya akan digantikan. Apakah oleh Nofri Setiawan sepertinya? Nuri kartu. Sementara itu juga Nori sudah kartu kuning. Apakah akan digantikan dalam pertandingan ini? Ya, kita lihat tadi. Sandi Sute juga dimainkan. Sandi mau mengambil pemain dari bench. Menjadikan Nofri Setiawan menggantikan Rico Simanjuntak. Sementara itu dari Bali United kita lihat kali ini Pelace pencetak gol masih tetap. Lili Pali masih tetap dan Spaso yang sebenarnya peluangnya juga tidak terlalu banyak dalam game ini. Subs sudah dilakukan, Nuri digantikan oleh Kadek Agung. Wow, pergantian yang cukup mengagetkan. Sementara Rico Simanjuntak digantikan oleh Nofri Setiawan. Rohit Chan juga diganti oleh Ramdhani Lestaluhu. Dua pergantian pemain dari Persija Jakarta dan satu dari Bali United akankah merubah tempo dan juga keseruan dari pertandingan kita yang saat ini berlangsung sampai dengan 5 menit lagi. Ayo Persija. Sebentar lagi masih 1-1. Apakah akan ada gol drama atau akan ada perpanjangan waktu? Kita lihat seperti itu serangan daripada pemain Bali United masih kotak penalti. Tendangan langsung dari nomor 11 masih mencoba dari Ricky Fajrin. Press. 5 menit terakhir nih. Maksudnya tadi kita lihat untuk mengawal ketat dan ada serangan dari sebelah kanan. Ayo Nofri. Kita bergerak umpan belakang untuk menuju pada Nofri Setiawan. Bangun datang. Tapi dia perlu berlari ke kanan di Persija. Nofri Setiawan. Kamana Nofri Setiawan? Eta. Hampir crossing bunuh diri lagi.
terlalu lama tadi untuk membuat keputusan apakah memang mengeksekusi sendiri atau mengangkat bola. Mati kau. Sehingga bola direbut tapi kembali ke bola intercept kembali dilakukan oleh para pemain orang pemain bola Persija Jakarta. Nopri Setiawan lagi yang masih kencang ini, kita lihat Nopri Setiawan kasih kemana ini. Nopri Setiawan masih bingung lagi dari tadi kencang melakukan backheel menuju kepada Ramdhani. Angkat bola Marcus Sebi. Menit 90 pun saat ini sudah dimasuki. Akankah terjadi drama gol ataukah akan panjangan waktu? Masih tambah 3 menit. Masih 3 menit tambahan waktu. Bergerak lagi ke sebelah kiri menuju para pemain Persija Jakarta. Berikan kepada rekan di depan ada Marcus Sebek, Marcus Sebek. Enggak mungkin, Bro. Hampir saja finishing the game. Atau killing the game kalau kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Marco Simic karena sudah menit 90 plus plus. Dan ini tentu saja dalam dunia game seperti ini sangat sulit dikejar. Menit 92 akankah perpanjangan waktulah yang akan menentukan laga dan menjadi proses dari pencarian kemenangan untuk Bali United atau Persija Jakarta dalam Bali Petro Ellen Cup Battle of Pride. Waktu sudah selesai. Babak yang kedua pun tidak berubah, masih 1-1. Maksud saya berubah di babak yang kedua Persija Jakarta tadi mencetak gol, tapi setelah itu tidak ada gol lagi, sehingga pertandingan berakhir 1-1. Dan kita lihat statistik pertandingannya juga bisa kita saksikan tadi bagaimana tetap dominasi yang dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta atas Bali United. Sebuah tactical game yang sangat baik dari Mark Locke ketika dia akhirnya mampu mendapatkan bola nemu, yang bisa saya katakan demikian, bola keberuntungan, bola gratifikasi, karena Gavin Kwan tadi menendang bola, dia sepertinya lupa, dia kasih kepada si Nadeo, dan Nadeo terlepas, akhirnya ada Osvaldo Hai dan Boom Boom, Shakalakalaka Boom, tidak ampun, 1-1, dan setelah itu tidak ada gol lagi yang tercipta. Sementara itu, bagaimana dengan extra time? Kita langsung saja akan menuju ke extra time. Bali United berhadapan dengan Persija Jakarta. Sekarang kita serius, tadi kita main-main. Selamat bergabung kembali. Sekarang kita serius, oke boys. Kita dengar. Kita main-main saja. Sekarang Tiki-Taka. Kita bermain-main saja dengan Tiki-Taka. Kita dengar tadi bagaimana Gavin Kwan yang lebih sering untuk melakukan Cywar, sementara itu Mark Locke membalas biasanya tadi kayak tadi setelah dia mencetak gol dia balas tadi perkataan-perkataannya Gavin Kwan. Serangan dari sebelah kanan kita lihat suruh menuju kepada Gavin Kwan sendiri. Apa ini? Ternyata bola sudah keluar, lemparan tadi dilakukan. Berikan kepada Evan Dimas, masuk kepada Osvaldo Hai, berikan kepada Marco Simic. Marco Simic kasih ke kiri, kita lihat menuju ke Osvaldo Hai, cuma dikejar karena Gavin Kwan sudah terlambat. Ada Osvaldo Hai masuk kotak penalti. Tendangan crossing. Masih jauh dari sasaran. Kita saksikan tadi upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta. Sementara itu kita saksikan bagaimana Mark Locke sekarang kembali di sebelah kanan dan Gavin Kwan di sebelah kiri memasuki menit-menit yang sangat-sangat krusial. Every minute is crucial karena ini adalah babak extra time yang akan menentukan bagi kedua tim yang diwakili oleh Gavin Kwan dan Marco. Apakah ada ketegangan dari Gavin Kwan karena dia tadi justru membuang bola tanpa ada kawalan lawan. Serangan lagi kali coba dilakukan oleh Ricky Fajri, ikut membantu serangan maksud saya tadi oleh masuk pada Nofri Setiawan, tapi terhenti dan sekarang bola pada Place. Place juga berhasil dihentikan, berikan kepada direbut lagi kali ini oleh Paulo Sergio. Bali United menguasai bola. Lini Pali, passing gratifikasi kembali dia berikan. Ada apa? Gerangan makin tegang kelihatannya jari jemari daripada kedua pemain ini karena makin banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan. Dan tadi akhirnya Mark Locke setelah beberapa kali melakukan foul, dia yang akhirnya dilanggar oleh Fadil Sausu, kapten daripada Bali United. Sudah memasuki hampir menit ke 100 sepertinya ya, sampai 105 tentunya di extra time yang pertama ini. Kasih lagi ke sebelah kanan, ada ruang, bagi Nofri Setiawan. Nofri Setiawan menghentikan bola sebentar, kasih lagi ke belakang, menuju kepada siapa di sana? Kasih lagi kepada Dutra Ryuji. Tampak menunggu Gavin, hampir saja berhasil dia rebut tadi. Bola pan-pan pendek yang cukup berbahaya kalau saja tadi terebut. Bola diambil lagi, kita saksikan oleh para pemain Bali United. Maksud saya oleh para pemain Persija Jakarta. Ramdhani berikan kepada Simic. Simic ada ruang, jebro! Wajar engkau menyesal, Marco. Karena ini peluangnya peluang bulanan ini. Satu kali sebulan dapat peluang seperti ini. And you missed it.
Oh, what a chance! Saya nikmati Persija. What a chance dari seorang Mark Locke. Mana ya Brent? Harus komentar. Sayang. Lagi-lagi too many chances. Duel Spaso. Yang tidak bisa diselesaikan. Akankah kembali ini bisa dihukum oleh Gavin untuk mencetak gol? Walaupun hanya satu peluang, satu gol. Kita akan lihat kembali Persija Jakarta. Persija Jakarta direbut lagi oleh para pemain Bali United. Masih kembali dikuasai oleh kepala Otavio. Otavio berikan kepada Evan Dimas. Evan Dimas kasih lagi kepada Mark Locke. Mark Locke berikan ke sebelah kiri, ada ruang yang sangat terbuka untuk Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Osvaldo yang kirim pendek kepada Marco Simic. Dihentikan. Lebih cepat, bro. Lebih cepat, bro. Kita dengar tadi. Kasih ke depan. Masih pergerakan dari Bali United. Ada yang kosong di sebelah kiri. Place sang pencetak gol. Kita rebut lagi. Kita lihat kali ini waktu sudah berhenti kembali. Belum ada perubahan. Masih 1-1. Di extra time yang pertama. Kita akan masuk ke extra time yang terakhir atau yang kedua. Dimana di yang pertama tadi juga masih tidak ada perubahan ini. Kecuali peluang berlian dari seorang Persija, dari seorang Mark Locke, dari seorang tadi sepertinya Novri ya, yang dimainkan oleh Persija Jakarta, oleh tangan Mark Locke maksud saya. Tadi ternyata tidak berhasil, dan kali ini kembali kita lihat upaya coba dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta menuju ke depan. Ada serangan lagi kali daripada Marco Simic, mencoba merangsak Jabro. Jab. Ternyata hanya goyang saja. Jaringnya hanya bergoyang, tapi skornya tidak berubah. Simic super shot dari Marco Simic. Bergetar jaring, tapi tidak menggetarkan gawang daripada Nadeo Argawinata. Waktu terus berjalan, serangan lagi kali ini Persija Jakarta begitu mendominasi, dan Simic kembali mencoba untuk mencetak gol. Ada ruang dari Novri, Dewa masuk one on one Novri. Aduh. Ada Nadeo, tenang. Lah kok bisa begitu, kita lihat tadi. Memang perlu ketenangan bukan hanya pada saat pertandingan yang nyata, tapi juga dalam game seperti ini perlu ketenangan untuk memainkan jari-jari kita saat posisi one on one. Apa keputusan yang kita buat? Dan waktu terus berjalan, pertandingan terus berjalan, masih 1-1. Sangat-sangat menyesal apabila nanti Gavin mencetak gol, karena Mark Locke punya peluang yang sangat banyak for killing the game, tapi ternyata masih belum juga. Place tampak mendapatkan pelanggaran tadi. Ayo. Masih lagi kita lihat ada sebuah umpan pendek coba dilakukan oleh para pemain Bali United. 7 menit lagi extra time kedua akan berakhir menuju titik atau menuju adu penalti. Kalau masih crossing. Sama angkat ke depan bisa diambil lagi oleh Andri Tani. Tapi bola kembali direbut oleh para pemain Bali United. Berbahaya Spaso. Dihentikan oleh Dutra. Ada ruang lagi. Crossing. Andri Tani. Ayo counter. Ayo counter. Katanya Mark Locke. Bagi Anda yang menyaksikan bukan counter HP ya. Maksudnya counter adalah serangan balik. Ayo. Serangan lagi. Ayo. Satu menit lagi. Kemana lari kemana Novri? Novri Setiawan crossing. Bola hampir tadi ditujukan kepada dua pemain yang ada dalam kotak penalti, tetapi belum berhasil. Serangan kali dari Paulo Sergio. Paulo Sergio berikan kepada Lili Pali. Lili Pali. Go boys. Dihentikan oleh bule tadi. Kembali lagi Persija Jakarta. Bola gratisan lagi didapatkan, tapi dua kali gratisan. Bola ada di kaki Novri Setiawan. Ada dapat bola tadi dari sebelah kanan menuju kepada Marco Simic, berputar sedikit. Terlalu lama juga membuat keputusan. Bola direbut oleh Pacheco. Kasih lagi ke sebelah depan pada Spaso. Spaso Sergio. Tapi kita lihat waktu. Kenapa stop bro, kita menyerang. Iya bro. Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita inginkan? Belum tentu sesuai kenyataan. 1-1 skor akhir sampai dengan extra time. Gol dilesakan oleh Place untuk Bali United dan Osvaldo Hai.
untuk Persija Jakarta. Kita akan menyaksikan drama adu tendangan penalti untuk menentukan siapakah pemenang dalam pertandingan Bali United Gavin Kwan dan Persija Jakarta Mark Lok di Bali Virtual Island Cup Battle of Pride ini. Pilihan pemain akan coba dilakukan. Udah diumpetin aja sama Mark Lok pemainnya. Padahal kan yang kalau pilih pemain mas semua juga nanti kan ketahuan siapa. Pas nendang baru diumpetin. Mark Lok kita lihat cukup emosional. Spaso, dan cukup Paolo. Sangat-sangat insecure ini kelihatannya ya. Gavin, untuk ketahuan strateginya sama Gavin Kwan. Tapi menunjukkan keseriusan. Dan ini yang kita butuhkan. Ternyata bermain game sepak bola juga sangat-sangat memainkan emosi kita. Sehingga kita pun sepertinya sama seperti kita bermain bola yang memang pada kenyataannya. Tendangan pertama akan dilakukan. Relax kita dengar. Pelace. Pelace berhadapan dengan Andri Tani. Pelace. Mengambil tendangan setengah. Pelace jebret. Iya. Andri Tani top class. Damn. Top class. Let's go Mela, it's okay. Top class. Mark Lok tadi mengatakan top Klok, class. Pasti cetak. Gagal yang pertama. Mark Lok jebret. Dua kali berarti penalti gagal. Oh, apa itu? Steven Kwan. Gavin Kwan jebret. Gol! Gavin Kwan. 1-0. Gavin Kwan pasti gol, bro. Persija Jakarta. Adeo ke mana? Rezaldi. Ah, atau Osvaldo Hai. Osvaldo Hai ternyata dengan kaki kiri. Kita lihat wajahnya. Spaso. Mark Lok. Lucu ya. Lucu Mark Lok nih. Spaso gol. Spasojevic gol 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 2-1. Marco. Super. Simic. Untuk kedua kalinya tendangan penalti Simic. Mark Lok juga tadi out. Akankah killing the game? Oh, kekerasan bro. Polo Sergio. Gol. Ini enggak gol. Peluang terakhir untuk bisa lanjut lagi. Penendang kelima. Novre gol. Atau Maria. Terus lihat ke stick-nya apa yang salah? Apa yang harus dievaluasi? Apa yang terjadi? Penalti shootout tidak jelas, bro. Bali juara. Tidak ada penalti shootout di Liga 1, bro. Kelas. Oh, lihat. Paulo Sergio pasti diving. Itu kita lihat tadi bagaimana hasil akhir pertandingan yang menegangkan dan adu tendangan penalti. Banyak sekali tendangan dari Mark Lok yang memang mungkin dia belum bisa menyesuaikan tombol yang dia pencet dengan kekuatan yang ada yang diperlukan dalam melakukan tendangan penalti dalam game seperti yang kita saksikan tadi. Karena sepertinya seorang Gavin Kwan dari Bali United tinggal mendapatkan berkahnya saja. Karena ketika Mark Lok gagal, kemudian juga Simic gagal, Novri pun gagal. Maka tugas daripada Gavin hanyalah fokus untuk dia bisa mencetak gol, tidak perlu untuk bisa menahan tendangan penalti yang tadi kita katakan. Tapi yang jelas, kita bisa lihat tadi bagaimana pertandingan yang begitu seru, menegangkan, dan kembali. Kalau titling yang di depan saya katakan tadi, apakah ini akan menjadi kemenangan ketiga beruntun bagi Bali United? Dan itu kembali terjadi. Selamat untuk Bali United yang diwakili oleh Gavin Kwan di Bali Virtual Island Cup Battle of Pride, dan kembali hegemoni dari tuan rumah Bali United dengan adu tendangan penalti mengalahkan Persija Jakarta yang ditampilkan oleh Mark Lok. Dan ini tentu saja sudah sangat-sangat menegangkan kalau kita lihat pertandingannya tadi, dan yang jelas akan ada hukuman bagi yang kalah dan hadiah bagi yang menang. Orang bijak pernah berkata, lelaki sejati tak pernah ingkar janji. Pemain yang kalah ya harus berbesar hati. Ya cakep. Menjalani hukumannya ya. Apa ya hukuman ini didapatkan oleh Mark Lok?
nanti kalian akan saya ajak nih, gak usah nanti, sekarang aja saya ajak untuk menyaksikan ini dia hukuman untuk Mark Lok. Pertandingan seru, tapi Mark Lok, mental juara saya berbicara lantang hari ini. Terima kasih untuk menunjukkan performa yang baik. Selamat menjalankan hukumannya. As you see, I was a bit unlucky in scoring goals today. I only scored one direct from 13 shoots. But it's okay, we will practice more and we will practice on the shooting side. So, gave him congratulations with a penalty shootout win. It's not really a win for me. So I will say congratulations on the draw against Persija Jakarta, because next time I'm coming for you. So be ready, my friend. I lost against Gavin Kwan from Bali United. As promised, I'm ready to accept the punishment. Telepon, rekan setim, bilang mau, pinjam duit. Yeah, just the pen. Just say I want to borrow money. Can you borrow me money? Just joke, yeah? Like this. Real call. Okay, wait. Okay. Just say I want to borrow money. Ready? Dia mau angkat. Bro, can I borrow some money? Can I borrow some money? Yes, like 10 million. Okay? No. I had to call you for a joke for this event. So they say call a friend and ask him to borrow, so I call you. Everything good, it's finished now. He said how much? Yes, berikan tepukan tangan ya untuk Mark Lok yang sudah dikasih hukuman dan juga sudah bersikap gentleman untuk menjalani hukumannya. Emang Mark Lok itu idola dari di klub sebelumnya di PSM. Main di Persija, hebat. Main bolanya bagus, kemampuan bisnisnya juga bagus. Gentleman juga ternyata, mampu dan mau untuk menjalani hukumannya. Sekali lagi, ini cuma hiburan semata ya. Jadi jangan pada baper nih fans-fans di rumah ngelihat pertandingan tadi maupun juga ngelihat komentatornya. Kita semua tetap berusaha untuk bisa menghibur kalian semua yang menyaksikan. Dengan demikian, berakhir sudah ya. Big match Bali Virtual Island Cup antara Bali United versus Persija Jakarta. Semoga bisa membuat fans sepak bola di rumah bahagia, gembira, ceria.
happy-happy lah pokoknya setelah menyaksikan pertandingan ini. Seperti saya ini lagi happy banget karena kan tim saya kan akhirnya setelah 30 tahun menjadi juara. Jadi juara juga, happy ya. Nantikan pertandingan seru berikutnya yang gak kalah seru, gak kalah sengit, dan pastinya tanpa tedeng aling-aling dan tanpa kardus-kardus kami memberikan hiburan untuk kalian semuanya. Makanya pantengin terus Instagram @BaliUnitedFC untuk mengetahui jadwal pertandingan berikutnya ya. Saya Valentino Jem Brad Simanjuntak dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri di hadapan Anda. Sampai bertemu lagi di laga selanjutnya. Salam Battle of Pride!